5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik telah belajar tentang padi dan sayuran. Apakah adik-adik tahu bahwa jenis tanaman itu berbeda-beda dan mempunyai tempat yang berbeda pula untuk tumbuh? Mari kita cari tahu bersama-sama. Padi umumnya tumbuh di daerah yang berhawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Sinar matahari dan suhu sangat mempengaruhi tanaman padi. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah 23 derajat Celcius. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi berkisar antara 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi adalah tanah sawah yang terdiri atas kandungan fraksi, pasir, debu, dan lempung. Diperlukan pengairan yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Ini adalah informasi mengenai tanaman padi. Lalu tanaman berikutnya adalah teh. Teh umumnya itu tumbuh di daerah pegunungan. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman teh ya, ini tanaman teh ya, Kak Citra salah ketik, adalah berkisar 13 sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000 mm3. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius, maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Nah, ini tadi informasi mengenai tanaman teh. Apa kesimpulanmu tentang tanaman padi dan teh di atas tadi? Nah, Kak Citra bisa menyimpulkan seperti ini adik-adik. Tanaman teh itu tumbuh dengan baik di daerah pegunungan dengan suhu 13 sampai 15 derajat Celcius. Tanaman teh tumbuh dengan baik di daerah pegunungan ya adik-adik. Lalu suhu yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi sendiri adalah 23 derajat Celcius. Apa perbedaan antara tempat hidup tanaman padi dan teh? Nah, perbedaannya adalah padi itu tumbuh baik di daerah yang berhawa panas, sedangkan teh itu tumbuh baik di daerah yang berhawa dingin. Menurutmu, apakah padi bisa tumbuh dengan baik di pegunungan? Atau sebaliknya, apakah teh bisa tumbuh dengan baik di sawah? Jelaskan alasan adik-adik. Nah, padi itu dapat tumbuh dengan baik di daerah pegunungan apabila tanah di daerah pegunungan tersebut juga banyak mengandung fraksi pasir, debu, dan lempung. Teh dapat tumbuh dengan baik di daerah persawahan yang bersuhu dingin dengan tanah banyak mengandung bahan organik. Itu pendapat Kak Citra adik-adik. Bagaimana dengan pendapat kalian masing-masing? Apakah keadaan alam seperti iklim dan bentuk muka bumi mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Coba jelaskan. Ya, pastinya mempengaruhi. Keadaan iklim sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Suhu dan kandungan unsur tanah sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman adik-adik. Di sini, sebelum menanam tumbuhan tertentu, apa saja sih yang perlu diperhatikan agar tanaman dapat tumbuh dengan baik? Nah, yang perlu diperhatikan adalah kualitas tanaman itu sendiri. Lalu kita juga harus memperhatikan kualitas tanah, kondisi lingkungan seperti suhu dan iklim, cuacanya itu hujan atau kemarau, dan perawatan dari tanaman itu adik-adik. Jadi harus kita perhatikan. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Ayo kita cari tahu tentang kondisi dan karakteristik alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Dari iklim, lapisan tanah, bentuk muka bumi, dan lain sebagainya. Adik-adik bisa ceritakan kalau kalian tinggal di daerah pegunungan, apa sih tanaman yang cocok untuk daerah pegunungan? Atau kalian yang tinggal di daerah yang iklim atau suhunya panas. Nah, itu apa sih tanaman yang cocok untuk kita tanam di daerah yang bersuhu panas? Nah, adik-adik bisa cari tahu tumbuhan apa saja yang cocok tumbuh di wilayah tersebut. Kamu bisa menggali informasi melalui internet, buku di perpustakaan, atau melalui narasumber. Hasil suatu jenis tanaman itu bergantung pada interaksi antara faktor genetis dan faktor lingkungan, seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan teknologi. Dari faktor lingkungan, maka faktor tanah merupakan modal utamanya adik-adik. Keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim, yaitu hujan, suhu, dan kelembaban. Nah, pertama kita akan belajar tentang suhu udara dan tanah itu mempengaruhi proses pertumbuhan tanaman. Tanaman tropis itu misalnya coklat itu memerlukan suhu tinggi sepanjang tahun. Batas atas suhu yang mematikan aktivitas sel-sel tanaman itu berkisar antara 120 sampai 140 derajat Fahrenheit. Tetapi nilai ini beragam sesuai dengan jenis tanaman dan tingkat pertumbuhannya. Jadi kita untuk menanam harus mengetahui suhu udara dan tanahnya bagaimana yang pas untuk tanaman tersebut. Lalu yang kedua yang kita perhatikan adalah air. Air adalah faktor yang lebih penting dalam produksi tanaman pangan dibandingkan dengan faktor lingkungan lainnya. Nah, tanaman pangan memperoleh persediaan air itu dari akar. Itu sebabnya pemeliharaan kelembaban tanah merupakan faktor yang penting dalam pertanian. Jumlah air yang berlebih dalam tanah akan mengubah berbagai proses kimia dan biologis yang membatasi jumlah oksigen dan meningkatkan pembentukan senyawa yang berbahaya bagi akar tanaman. Jadi kalau akar tanamannya semakin banyak air di situ, bisa membusuk adik-adik. Curah hujan yang lebat dapat juga mengganggu pembungaan atau penyerbukan pada tanaman. Faktor yang ketiga adalah curah hujan. Nah, curah hujan ini memegang peranan pertumbuhan dan produksi tanaman pangan. Hal ini disebabkan air sebagai pengangkut unsur hara dari tanah ke akar dan dilanjutkan ke bagian-bagian lainnya. Jadi ada tanaman yang memerlukan curah hujan yang tinggi, ada juga tanaman yang memerlukan curah hujannya itu tidak terlalu intensitasnya, tidak terlalu tinggi adik-adik. Tumbuhan di sekitar kita memberi banyak manfaat bagi manusia. Selain untuk makanan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan untuk karya seni, seperti karya seni kolase yang telah adik-adik buat pada pembelajaran sebelumnya. Nah, untuk pembelajaran kolase, kalian bisa lihat video pembelajaran Kak Citra yang sebelumnya ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kamu dan teman-temanmu telah membuat kolase dari tumbuhan. Pamerkan kolase tersebut di meja masing-masing dan bentuk apresiasimu. Berikan apresiasimu adik-adik. Apa sih apresiasi itu? Nah, apresiasi seni itu merupakan suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Jadi ketika kalian memberi apresiasi seni kepada teman kalian yang sudah membuat kolase, memberikan pujian, memberikan penilaian, memberikan kritik dan saran, itu berarti kalian sudah memberikan apresiasi seni. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.